Halo penggemar G-Shock di seluruh Indonesia, kembali lagi dengan channel Jam Tangan Original. Oke, di depan saya sudah ada jam tangan GGB 100 yang kita akan review kali ini. Oke, nah bentuknya seperti ini. Oke, sebentar. Nah, jadi jam tangan ini dikenal dengan jam tangan tahan lumpur. Ya, jam tangan tahan lumpur. Dan juga memiliki teknologi carbon core quad versi baru ya, versi yang baru. Jadi G-Shock ini terbuat dari material dari komposit karbon yang ringan dan kuat. Nah, seperti tampilannya seperti ini, cukup sangar ya kalau bagi saya. Dan sehingga tombol ini, nah tombol-tombol di samping ini diklaim tidak lagi membutuhkan pelindung eksternal karena memang cukup ringan ya, cukup ringan, dan di dalamnya sudah ada filter sehingga lumpur tidak dapat masuk ke dalam jam tangan ini. Oke. Dan Casio Mudmaster GGB 100 ini lebih ringan dibanding sebelumnya ya, karena memang berbahan karbon. Dan bagian belakang, nah, bagian belakangnya, nah terbuat dari baja tahan karat, yaitu stainless steel ya. Nah, bagian belakang sini. Nah, dan serta untuk strapnya ini terbuat dari resin ya, dan diperkuat dengan serat karbon demi ketahanan terhadap benturan. Jadi ini sudah shock resist. Nah, sudah shock resist dengan ketinggian 10 meter dan juga sudah water resist dengan kedalaman 200 meter. Nah, karena BB seri ini tahan lumpur, Casio melengkapi filter yang di belakang setiap tombol ini yang saya ceritakan tadi. Nah, agar tidak dapat masuk lumpur ke dalam sini. Jadi ada filter yang istilahnya menahan di belakang-belakang tombol ini. Nah, ada beberapa tombol. Dan tidak hanya itu, seri GGB 100 ini dibekali dengan sejumlah sensor seperti kompas, ada barometer, termometer, dan altimeter ya. Dan bisa untuk menghitung langkah. Tetapi karena ini tidak seperti GBA 800 untuk olahraga ya, jadi GGB 1000 ini hanya akan memberikan jumlah langkah dan data pembakaran kalori saja. Dan seluruh data sudah terkoneksi melalui via Bluetooth menggunakan aplikasi G-Shock Connected. Ya. Oke. Selain itu, jam tangan ini masih belum dibekali teknologi torque solar ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk seri ini masih belum dibekali torque solar, jadi masih menggunakan baterai, jadi belum bisa digunakan untuk pengisian daya matahari.
Dan selain itu jam tangan ini cocok digunakan untuk pekerja lapangan ya, seperti pertambangan atau pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat, karena memang jam tangan ini sangat kuat, bahkan di suhu terendah pun masih bisa digunakan. Oke, mungkin itu dulu review saya tentang jam tangan GGB 100. Bagi kalian yang ingin membeli jam tangan ini, silakan langsung ke deskripsi kami, karena di situ langsung ke link penjualan kami. Oke, dan juga nantikan video-video saya selanjutnya di channel Jam Tangan Original. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share.